Hey Ho Pop Gangs! Pendapatan yang fantastis membuat para pesepak bola top dunia sanggup membeli apa aja yang mereka inginkan, termasuk nih membeli kapal pesiar yang harganya lumayan merogoh kocek besar. Nah, jika sedang penat atau libur kompetisi, para bintang lapangan hijau itu pun sering banget memanfaatkan kapal pesiar pribadinya untuk menikmati private holiday. Nah, siapa aja pesepak bola yang sanggup memiliki yacht pribadi? Yuk kita intip para pesepak bola dunia yang punya kapal pesiar pribadi. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. David Beckham. Meski sudah pensiun dari dunia sepak bola sejak 2013 lalu, pemilik nama lengkap David Robert Joseph Beckham ini masih tetap tajir. Dia ini punya harta senilai $450 juta atau setara dengan 7,2 triliun rupiah. So, bukan perkara sulit bagi suami Victoria ini untuk memiliki kapal pesiar. Beckham juga punya yacht super mewah yang dinamakan Horizon E88. Yacht seharga 75,3 miliar rupiah ini punya 4 kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan mewah, fasilitas hiburan, dan alat olahraga yang lengkap. Wah, liburan bisa sambil tetap olahraga nih. Sergio Ramos. Musim 2019-2020, center back kelahiran Spanyol 30 Maret 1986 ini menjadi salah satu pemain termahal di La Liga. Dalam sepekan, Ramos ini mendapat bayaran 3,5 miliar rupiah dari Real Madrid. Wow! Nah, selain hobi mengoleksi supercar, suami Pilar Rubio ini juga punya kapal pesiar mewah. Yak sepanjang 24 meter itu diberi nama Fairline Squadron 78 yang memiliki 4 kamar tidur. Kabarnya ia membelinya seharga 95,1 miliar rupiah. Dilansir dari mirror.co.uk, Ramos menggunakan yacht tersebut untuk bersantai menjelang laga final Liga Champions 2017. Wayne Rooney. Penyerang Derby County ini memang tergolong royal dalam membelanjakan uangnya. Rooney pun tercatat memiliki sebuah yacht mewah buatan tahun 2013. Yacht sepanjang 27 meter yang diberi nama Pershing 90 dibelinya dengan harga 59,4 miliar rupiah yang dilengkapi dengan 5 kamar tidur dan ruangan hiburan. Selain itu dilengkapi pula dengan jet ski yang juga menjadi olahraga favorit dari Wayne Rooney sendiri. Wah, asik banget kan? Bisa berlibur sambil menyalurkan hobi. Zlatan Ibrahimovic. Melalui instastory penyerang AC Milan ini pada Juli 2018 lalu, ia memposting gambar sebuah yacht mewah. Mengutip yachtharbour.com, Ibra membeli sebuah yacht mewah seharga 8 juta euro atau setara dengan 142 miliar rupiah. Kapal pesiar sepanjang 30 meter itu diberi nama Riva 100 Corsaro. Dengan 3 kamar tidur utama, 2 kamar tidur twin bed, ruang keluarga, ruang santai dan hiburan, yang kabarnya sanggup melaju hingga 29 knot. Nah, beberapa waktu yang lalu Ibra bersama keluarganya tertangkap kamera sedang berlibur di pantai menggunakan yacht pribadinya itu. Wah, gimana bermimpi mencobanya? Cristiano Ronaldo. Sedikit berbeda dengan yang lainnya, yacht bernama Palmer Jensen Ascari milik CR7 ini dicat hitam pekat hingga terkesan menyatu dengan warna laut. Ronaldo disebut-sebut harus merogoh kocek hingga 150 miliar rupiah untuk membeli kapal pribadi yang bisa menampung hingga 9 orang. Yacht mewah itu dilengkapi dengan 3 kamar tidur VIP, area makan privat, ruang santai dengan fasilitas hiburan yang lengkap, dan area berjemur yang luas di bagian belakang. Pesepak bola bergaji 79 miliar rupiah per bulan ini sering menggunakan yacht tersebut untuk berlibur bersama rekan-rekannya. Wah, mau juga dong diajak liburan, Bang? Lionel Messi.
Kapal pesiar milik penyerang andalan Barcelona ini kabarnya seharga 200 miliar rupiah. Wow. Yak sepanjang 28 meter itu dilengkapi dengan 1 kamar tidur VIP, 4 kamar tidur standar, ruang bersantai, tempat berjemur, dan ruang makan outdoor. Yak yang bisa menampung 10 orang ini sanggup melaju hingga kecepatan 40 km per jam di atas laut. Nah, ketika libur kompetisi, Messi sering banget mengajak keluarganya menikmati keindahan laut menggunakan yak tersebut. Enak banget ya liburannya. Neymar Junior. Tak mau kalah dengan mega bintang lainnya, penyerang Paris Saint-Germain asal Brasil ini juga memiliki kapal pesiar mewah. Uniknya, yak milik Neymar dinamai Nadine yang terinspirasi dari nama ibunya. Yak sepanjang 24 meter ini punya 5 kamar tidur, jacuzzi, dan ruang santai outdoor dan ruang privat. Kapal yang punya kecepatan jelajah maksimum 30 knot ini dibeli Neymar dengan harga 230 miliar rupiah. Paling mahal ya kayaknya. Membelanjakan miliaran rupiah untuk membeli yak mewah bukanlah hal gila bagi pesepak bola top dunia. Iya wajar, toh mereka memang dapat gaji fantastis dari klub yang dibelanya. Kalau kamu punya mimpi juga gak sih untuk beli yak mewah? Ya, naik sampan sama kamu aja udah syukur. Nah sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Arrivederci, Pop Gengs.